Oke, balik lagi di channel Payung Gadget bersama gue Arif Ramadan. Kali ini gue akan bikin tutorial bagaimana caranya menggunakan kawat jumper yang baik dan benar. Bukan kawat jumper, salah. Kawat separator ya namanya. Kawat separator pemisah LCD. Jadi kalau kita mau, ini ukurannya 0,03 ya. Kurang autofocus. Sini 0,03 pokoknya ukurannya. Jadi di sini sudah ada LCD-nya. LCD Oppo A5s dengan kadar LCD-nya pecah. Pecah ya. Ini cuma solasi doang. Bukan yang pecah. Jadi di sini gue akan coba membagikan tips and tricks melepas kaca LCD dengan aman. Tapi yang sudah terbuka begini ya. Jadi ini bukan dari video full, cuma sepotong doang. Bagaimana cara menggunakan ini? Kabel separator nih, kawat separator atau kawat separator steel wire. Oke, langsung aja. Untuk yang V, kita bisa belek dari sebelah sini, dari bawah atau dari atas lah gitu. Karena gue mau coba belek dari atas. Gue nggak ngomongin setup ininya ya, langsung aja. Jadi intinya di sini adalah biar tidak terkena polarizer, intinya kita main ulur. Perhatikan aja video ini ya. Tekan ke bawah. Tarik pelan-pelan. Sudah masuk begini. Ulur saja terus. Yang sebelah kiri, tangan kiri gua itu. Diulur aja terus. Di sini mainnya ulur. Jadi sebelah kiri diulur, sebelah kanan narik. Dan ini akan jadi lebih aman ya. Jadi intinya sesekali kita narik, sesekali enggak. Intinya ngulur sih.
Oke, segitu aja. Dan kita taruh dulu belum. Dan kita tes dulu apakah berhasil dengan metode seperti ulur-ulur seperti itu. Ini steel wire-nya tuh sudah tua juga ya, maka sering putus, sudah kusut juga. Kita tes dulu. Harusnya sih bagusnya ukurannya pertama masuk 0,3. Udah masuk kasih 0,5 kalau mau main ulur. Dia seperti gitu. Ngabisin emang ngabisin teman. Cuman lebih aman dari polarizer. Ya, yang kena. Apalagi kalau kacanya sangat-sangat pecah. Ya, mesti nyala. Kita akan tes dulu untuk mengetahuinya. Nyala ya, tidak ada yang kena. Bisa kita perhatikan di sini juga kelihatan. Oh ya, nyari aplikasi Lego kali. Oke. Jadi intinya bagus ya, kagak ada yang pecah, kagak ada yang itu. Jadi intinya menggunakan kabel wire ini, pertama kita tekan dulu, kalau kita mau nge-break LCD dengan aman, kita tekan, dalam artian begini ya, tekan, baru kita beginiin. Yang sebelah kiri sambil ulur. Ulur terus aja. Ulur terus. Sehingga sampai kebuka. Tadi karena memang kabel ini 0,3 ya, jadi lebih kurang bagus. Jadi aturan pakai kabelnya awalnya 0,3 udah masuk, baru kita masukin ke 0,5 lagi. Oke, segitu aja dari gua. Tetap sebarkan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Gua Arif Ramadan. Ciao.